Dikaruniai dengan kekuatan fisik yang mengagumkan, Ramos berhasil menjadi salah satu pemain belakang terbaik dalam satu dekade terakhir. Dia lugas, cepat, memiliki teknik yang mumpuni, tapi dia juga menakutkan untuk siapa saja. Ya, Ramos dikenal sebagai pemain yang brutal, yang tersegan untuk menghentikan siapapun dengan tackle keras dan bahkan cenderung berbahaya. Tapi meski begitu, nama Ramos kian harum bersama Real Madrid, yang meraih segalanya mulai dari La Liga, Liga Champion, Copa del Rey, dan berbagai trofi lainnya. Dan inilah hari di mana Madrid memutuskan membeli Sergio Ramos. Sergio Ramos Garcia, lahir di tanah Andalusia. Saat ini dirinya dikenal sebagai kapten dan legenda dari tim putih Real Madrid. Dia secara luas dikenal sebagai bek terbaik di dunia di generasinya. Tapi tahukah kalian, Ramos bukanlah produk asli Real Madrid. Ya, kisah Sergio Ramos bermula kala dia meniti karir juniornya dengan bergabung di Akademi Sevilla. Satu angkatan dengan pemain seperti Jesus Navas dan Antonio Puerta, ia berkembang menjadi seorang remaja yang tangguh dan penuh dengan karakter. Perkembangan pesat itulah yang selanjutnya mengantar Sergio Ramos masuk ke skuad utama Los Rojiblancos. Ya, tepat pada 1 Februari 2004, ia mengawali debutnya bersama tim Sevilla hingga akhirnya sebuah momen yang mengubah hidupnya ia lalui ketika menghadapi Real Madrid. 2005, Sergio Ramos yang menghadapi Real Madrid menjadi buah bibir Santero Spanyol usai melakukan sebuah hal ajaib melawan El Real. Ya, kala itu Real Madrid yang dipenuhi oleh pemain-pemain bintang seperti David Beckham, Zinedine Zidane, dan bahkan Luis Figo harus menuai hasil imbang setelah sebuah gol dari bek berusia 19 tahun mengoyak gawang mereka. Сочная красота такая, лето наступило, практически этим ударом Серхио Рамоса в Севилье. Прекрасно, прекрасно. Sebuah tendangan bebas dari jarak 30 meter mampu Ramos lesakan di depan Beckham dan Zidane yang menjadi pagar betis. Gol itu pun ia sambut dengan melakukan selebrasi emosional. Tapi tunggu, di tengah gembita pendukung Sevilla, di sana ada Florentino Perez yang mengamati pemain tersebut. Tak tahu apa yang difikirkan, tapi jelas melihat pemuda yang luar biasa seperti Sergio Ramos di depan matanya, ia pun langsung tertarik. Dan benar saja, satu musim setelahnya Sergio dibeli oleh Real Madrid. Ia memecahkan rekor pemain remaja termahal kala itu. 27 juta euro El Real bayarkan untuk mendapatkan jasa pemain yang selanjutnya menjadi legenda tim Real Madrid. Dan itulah momen gol yang merubah nasib Sergio Ramos.